Yo, what up, back with me, S and my brother L. And ada sepupu gue Kiting, masih tetap sama dia. Kali ini kita lagi mau jalan-jalan ke mall. Tapi kita bukan jalan-jalan mall, ke mallnya di Jakarta nih. Kita jalan-jalan ke mallnya itu di Bandung. Kita mau kemana, men? Ke Paris Van Java. Paris Van Java. Kita di sana mau dinner sekaligus mau santai-santai aja sih. Jadi kayak ya sambil lihat-lihat ya sama si Spike, sambil makan. Ya, nanti kita lihat lah gimana reaksi orang-orang kalau misalnya ngelihat ada anjing jalan-jalan ke mall. Dan okay? Ini Spike. Dan ini Spike. Guys, buat kalian yang baru aja gajian, gue mau ngasih tau nih, di Tokopedia lagi ada promo gajian ekstra. Kalian bisa dapetin apa aja? Gratis ongkir dan cashback. Langsung aja klik link yang gue taruh di description. Buruan, cepet. Oke, sebelum kita jalan-jalan keliling mall, kita makan dulu ya, karena gue belum makan. Si El sama Kiting juga belum makan. Ntar gue mau ngasih snack cemilan-cemilan juga. Ya udah guys, gue pesan dulu. Oke, gue udah milih nih makanannya, ada bakso lobster, ya kan. Terus ini ada ayam, lobster juga. Ambil somai. Spike lagi nunggu. Spike, kabar ya. Ini tahu isi ayam ya mas ya? Iya, tahu isi ayam. Nah ini jamur. Tapi nanti jamurnya digoreng nih mas ya? Bisa nggak mau digoreng? Ya digoreng aja ya. Digoreng biar aja. Kayak kering, kayak kering gitu ya. Mau crispy-nya yang pakai cabai garam apa yang telur asin kak? Telur asin sih. Nanti yang telur asin. Telur asin boleh. Cakep. Yang dua buat direbus aja ya. Oke. Okay. Yeah. Dua digoreng deh. Itu dua digoreng. Satu dua digoreng deh mas. Oh boleh. Jadi dua porsi ya? Iya, dua porsi. Ini ada telur puyuh juga nih guys. Puyuh. Kamu mau gak? Nggak boleh. Sini. Ya sabar. Sini. Ayo, sini. Down. Bentar, kita masak dulu, abis itu kita makan. Bentar ya. Ini dimasukin nih guys. Kuahnya itu ada tom yum sama kuah original kaldu. Jamurnya dimasukin, tadi telur puyuhnya juga udah dimasukin. Laper gak men? Lumayan pak, habis hibernasi. Ini tahu isi ayam. Oke. Kamu cepet banget sih responnya kalau misalnya soal makanan, Spike. Bentar ya, nanti gantian kamu makan, oke? Okay? Tahu isi ayam lagi. Mantap. Nyokap gue itu selalu, makasih mas ya, nyokap gue itu selalu suka banget sama rebus-rebusan kayak gini nih, suki-suki, lihat dulu. Aduh, ini sih terbaik. Cuman kalau gue dan keluarga gue itu selalu pakai racikan guys. Ya racikannya itu pasti gue bawang putih, ya kan, cabai rawit, terus baru sambelnya. Nah,
ini ibaratnya buat yang manisnya. Terus ini namanya apa ya? Bawang juga tinggal ini ya? Iya kan? Bawang juga kan? Ini buat yang asinnya. Nah ini guys, ini udah racikan. Kalau misalnya kalian yang suka pasti makan suki-suki, ini udah racikan terbaik. Teh manis sangat ya, saya? Iya. Dipisah kuenya ya? Iya. Gua ambil bakso lobsternya dulu. Telur puyuh. Tahu isi ayam. Sayur. Sama ayam juga ada ayam. Kuahnya. Ya lah, kuahnya bisa gini lah. Oke, saya main kameranya. Mas, enak mas. Enak tante. Enak. Pengen ikut di foto dong? Oh iya boleh, iya, boleh. Sama saya yang kamu. Coba cium. Ada yang mau foto mas Spike. Oke, kita sudah sama. Dua menu baru, sama sih. Ini tadi kita mesur goreng ya cuy? Iya. Cobain dulu ya. Jamur goreng. Makan geng. Goreng torasi, bray. Enak banget. Lalu kita makan dulu, ini sampai ketemu pas kita lagi jalan-jalan. Mau kayak Starbucks lagi ya? Sekarang kita mau jalan-jalan ke dalam mallnya. Let's go! Gue sering banget ke PVJ waktu gue masih kuliah di Bandung. Si Mike nggak boleh sini. Oh belajar Mike, mau belajar. Itu kayaknya Chihuahua ya? Iya. Yuk kita ketemu yuk sama Chihuahuanya. Yuk, maju. Chihuahua ya? Iya. Gak ada baik kok. Betina tuh ya? Oh ini jantan? Ini betina. Oh betina. Wew. Namanya siapa? Siapa? Wela. Lucu banget. Udah. Dah Wela. Enggak kok tante. Wela nih. Ibu aja ngomong. Marah dia. Wela kamu marah? Spike kamu dimarahin? Enggak. Kecil gitu ya? Enggak. Oke, bye-bye. Animal welfare-nya udah tinggi, jadi ada yang takut, ada yang menghindar, tapi hampir 60-70% itu responnya baik sama si Spike. Jadi sekarang gue mau muter sekali lagi, ngeliat reaksi orang-orang, abis itu kita langsung pulang, oke? Okay? Yuk! Thank you, bagaimana?
Thank you. Makasih ya. Lagi jalan-jalan nih. Ada yang kenal? Ternyata Spek. Ada yang kenal Spek sampai Bandung. Here. Okay guys, kita udah selesai nih jalan-jalan strolling around di Paris Van Java Mall Bandung. Welcome banget. Gue rekomend sih kalau misalnya orang yang mau jalan-jalan bawa anjing di mall, mungkin bisa jalan-jalan di Paris Van Java ya. Sekarang kita mau pulang and istirahat, and then tomorrow we gonna go back to Jakarta. Okay, buat yang suka video jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kasih dukungan buat kita selalu dengan hashtag anti skip iklan, and we see you guys on next video. Bye bye.